Kalau udah berwudu, boleh tak dilap? Boleh tak dilap air wudu? Melap air wudu hukumnya makruh. Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676 dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Melap, mengusap air wudu pakai anduk hukumnya makruh. Tapi kalau kedinginan boleh. Di Maroko kalau bulan Januari 0 derajat kedinginan. Di asrama tak ada pemanas air. Mau dimasak pakai gas-gas mahal. Berwudulah pakai air dingin macam kulkas. Habis berwudu langsung dilap. Tapi di tempat kita tropis 30, 35, 32, 33 derajat. Kenapa dilap? Biarkan sampai kering. Mau dilapnya juga tidak sampai batal, hanya sekedar makruh saja.